Hai, assalamualaikum guys. Okay, saya nak tanya sesuatu pada korang. Kalau katalah kita boleh pergi travel mana-mana, okay, katalah pulau, pulau apa yang korang nak sangat pergi? Dah lalang kita ceritakan pasal pulau. Okay, saya nak ceritakan korang pasal 10 pulau yang terpelik di dunia. Kebanyakan pulau-pulau ni ia terjadi disebabkan sejarah lampau atau rahsia dunia. Tentang pulau-pulau ini mungkin akan buat korang terkejut. So, saya ada menuliskan 10 pulau-pulau yang pelik. Nombor 1, Bol Prami. Terletak di lautan Tasman, ia hanya didiami oleh satu spesies serangga yang dikatakan telah pupus sejak tahun 1930. Selain itu, tiada sepenghuni direkodkan di pulau ini. Nombor 2, Primada Grande, Pulau Ular. Bukan Ariana Grande ya. Pulau ini ialah pulau paling bahaya di dunia. Terletak berdekatan São Paulo, menjadi habitat kepada ular-ular berbisa dan orang awam tidak dibenarkan menjejak kaki ke pulau ini. Yang paling digeruni tentunya spesies ular Golden Lancehead. Bisa dia mampu mencairkan daging manusia. Okay, nombor 3. Pulau Anak Patung. Ada seorang lelaki ni ingin membina rumah di pulau di Mexico. Dia terdengar kisah mengenai roh gadis muda yang menghantui kawasan itu. Untuk membuang sumpahan, dia menggantung banyak anak patung di pokok-pokok sekitar pulau itu. Namun, lelaki itu sudah meninggal dunia. Patung-patung yang ditinggalkan sangat menyeramkan walaupun dilihat pada siang hari. Nombor 4, Hashima. Dulu merupakan tapak pencarian arang batu. Ia menjadi penempatan yang sangat ramai. Selain ramai yang terbunuh, pulau itu mula ditinggalkan kerana industri minyak mula mengambil alih sumber tenaga negara Jepun. Kini, ia tidak didiami sesiapa pun dan menjadi pulau hantu di tengah lautan. 5. Okunoshima. Pulau ini digelar Pulau Arnab. Ia menjadi habitat haiwan comel itu. Pada mulanya, arnab berkenaan digunakan sebagai bahan uji kaji untuk senjata kimia. Anak-anak yang terselamat membiak dan telah menguasai keseluruhan pulau. 6. Tashiro Jima. Terletak di tengah-tengah lautan Pasifik, jumlah kucing di pulau ini melebihi populasi manusia. Malah, setiap penghuni mesti memelihara 2 ekor kucing kerana dianggap sebagai pembawa tuah. Nombor 7, Pulau Christmas. Setiap tahun, pulau ini diserang jutaan ketam merah yang datang untuk bertelur. Pulau ini terletak di Australia. Korang pastinya tidak dapat membayangkan bagaimana pasir pantai yang putih itu bertukar menjadi merah kerana dipenuhi makhluk ini. Nombor 8, Pulau Esther. Pulau misteri ini menempati 90 batu gergasi yang dikenali sebagai Moai. Ia terkenal kerana ramai yang bingung mengenai kisah legenda kewujudan batu-batu ini. 9. Pulau Ramri. Terletak di Teluk Bengal, pulau ini mencatatkan tragedi buruk sewaktu Perang Dunia Kedua. Dikatakan seramai 500 askar Jepun dibakar buaya di pulau ini.
Malah masih banyak buaya yang mendiami habitat itu sehingga hari ini. Dan last, Pulau Socotra terletak di perairan Yunan. Terletak di perairan Yaman, terdapat 800 spesies tumbuhan pelik di dunia. Malah terdapat tumbuhan yang sudah pupus dan hanya boleh ditemui di pulau ini sahaja. Ia turut diangkat menjadi tapak warisan oleh UNESCO. Okeylah, itu sahaja 10 pulau yang paling pelik. Harap korang suka. Okey, bye-bye.